Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni, Adli ada review Amazfit GTS. So, kali ni Amazfit hantar kepada saya produk terbaru mereka iaitu Amazfit Neo. Masa mula-mula, package ni sampai dekat saya. Saya tengok dia punya kotak. Saya macam, first impression saya macam, eleh, ini je dia punya produk. But then, saya study Amazfit punya specification, Amazfit Neo punya specification dan saya study apa konsep yang Amazfit cuba bawa dekat Amazfit Neo ni, saya rasa saya boleh accept dengan konsep dia. Anda nak tahu kenapa? Anda kena tonton video ni sampai habis. Anda bersama saya, Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan button subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Jadi inilah dia Amazfit Neo. Saya tahu anda pun ada impression yang sama macam ini je. Yes, Amazfit cuba bawa konsep retro dekat Amazfit Neo ni. Kita boleh nampak ini macam jam biasa sahaja. But trust me, this is a smart watch. Dekat skrin dia kita boleh nampak ada 3 section. Section belah kiri atas tu dia punya feature, lepas tu belah kanan atas tu dia punya detail feature tu, dan belah bawah dia punya jam, ada tarikh dan sebagainya. Dekat belah kanan dia punya anatomi kan, dia ada 4 button. Belah kanan ada button up and down, belah kiri ada button select dan juga back. Betapa retronya Amazfit Neo ni, anda boleh tengok yang screen dia tak ada fancy-fancy screen macam kebanyakan smartwatch ataupun Amazfit GTS sebelum ni. Dia kali ni datang dengan hitam putih saja. Let's say, kita nak tengok Amazfit Neo punya data masa dalam keadaan yang gelap waktu malam, kita just tekan button back yang ada dekat kiri ni, tekan lama-lama dan dia punya backlit akan menyala lah. Okay, untuk feature Amazfit Neo ni, dia ada bagi kepada kita beberapa feature, especially untuk kita punya kesihatan dan juga untuk notification. That's why saya kata walaupun design dia ni sama dengan kebanyakan design jam-jam yang lama, tapi dia masih lagi jam pintar orang kata. Then dia ada function macam saya bagi tahu, function kesihatan. Kita boleh check kita punya step, lepas tu kita tekan belah kanan atas ni, dekat up ni, kita boleh tukar dia punya feature lain. Macam sekarang kita boleh check kita punya jarak bergerak tu, lepas tu kita boleh check kalori yang terbakar, lepas tu ada juga weather ataupun cuaca tempat kita duduk tu. Dia akan detect location sebab dia ada GPS, actually dia connect dengan kita punya smartphone lah. Nanti saya akan tunjuk kepada anda dengan apps dia apa yang kita boleh buat. Lepas tu ada juga feature untuk track kita punya tidur malam tu macam mana. Lepas tu ada juga timer, then kita ada alarm ataupun loceng, dan last kali dan ada pi. Pi ni kan satu benda yang baru untuk saya sampai saya kena study apa tu pi. Pi ni ialah satu measurement untuk kita punya activity. Bila mana kita punya BP ataupun bila mana kita punya heart rate tu sampai satu level yang consider boleh bakar kalori betul-betul, so kita akan dapat markah dalam bentuk pi lah. So kalau anda nak kurus, anda kena set pi yang lagi tinggi. Kemudian kita ada juga heart rate. So dekat heart rate ni kita boleh pantau dia 24 jam. Sebab apa? Sebab Amazfit Neo ni dia datang dengan satu bio tracker PPG optical heart rate. Dan dia ada juga accelerator sensor lah. Okay, saya nak cerita tentang heart rate ni sebab saya ada personal story untuk heart rate ni. Sebenarnya, saya pakai Amazfit Neo waktu saya tidur bukanlah untuk pantau saya punya heart rate, tapi saya nak tengok saya punya skor tidur, kualiti tidur tu. Hari pertama saya dapat dalam 65 macam tu, dan hari kedua saya pakai saya dapat 85. Maybe sebab saya sangat letih, so saya punya tidur tu lena lah. But bila saya buka dia punya apps, okay, so kita nak pantau Amazfit ni, kita kena guna apps dia, which is apps dia tu ialah Zep, Z-E-P-P. Zep. So, dekat apps dia ni, kita ada homepage, lepas tu kita ada enjoy dan juga profile. Dan untuk detail-detail lain Amazfit Neo ni, kita boleh tekan belah kanan atas. So, dekat sini kita boleh tengok kita punya exercise data, lepas tu status data dengan health sign dan juga body measurement. Lagi, kita ada body composition. Tapi saya nak cerita tentang heart rate saya, yang mana untuk semalam saya agak terkejut. Sebenarnya mungkin ada orang dah pernah tengok saya
buat satu video yang tajuk dia Gamer Dalam Bahaya. Dalam video tu saya ada kongsikan dengan anda yang saya ada satu penyakit yang dipanggil sebagai temporal lobe epilepsy. Kalau orang kita lebih kenal dia sebagai sawan, cuma ni bukan sawan yang kita cakap gila khinzir, bukan. Ni adalah sawan disebabkan saya tengok monitor dalam keadaan gelap dalam satu tempoh masa yang lama, dan dia menyebabkan satu bahagian dalam otak saya jadi tak berapa betul lah. So, bila mana saya kena serang dengan penyakit ni, temporal lobe epilepsi ni, apa yang berlaku ialah saya akan hilang kesedaran. Conscious saya tu akan hilang lah. Dan biasanya, dia serang waktu tidur. So, bila saya check saya punya heart rate untuk semalam, saya tidur memang awal. Lepas maghrib, saya terus tidur. Anda boleh tengok dekat sini. Saya terus tidur dekat sini. Then, pukul 9, tiba-tiba saya tengok heart rate saya cecah 163 BPM. Which is, bila saya kena serangan temporal lobe epilepsy tu, saya punya heart rate biasanya akan naik lah. 163 BPM ni bukanlah satu heart rate yang normal. Saya pun terkejut bila saya tengok tadilah. So, bagi saya, tak kisahlah anda nak beli Amazfit Neo ke, Amazfit GTS ke, atau tak kisah apa-apa smartwatch ke, di sini kita boleh tahu kepentingan untuk check kita punya kesihatan. Sebab bila saya dah tahu saya kena serang waktu saya tidur semalam, apa yang saya boleh buat sekarang ialah saya boleh consult dengan saya punya doktor. Maybe saya boleh tukar ubat yang saya guna sekarang lah. Maybe ubat yang saya sedang makan sekarang tak sesuai dengan body saya. That's why adanya heart rate yang boleh pantau kita 24/7 macam Amazfit Neo ni seriously membantu untuk orang-orang yang macam saya ataupun anda yang masih lagi sihat untuk pantau anda punya kesihatan lah. Kemudian untuk Amazfit Neo, saya dah terangkan dia punya apps tadi, dan Amazfit Neo ni pun sama, dia macam smartwatch yang lain. Anda boleh dapat notification bila ada orang call. Dekat sini kita boleh tengok dia punya feature lagi. Kita ada alarm clock, kita ada find device, lepas tu kita ada relative and friend, yang mana dekat relative and friends ni kita boleh share dengan kawan-kawan kita ataupun keluarga kita, kita punya tahap kesihatan tu. Lepas tu kita ada target setting, yang mana kita boleh set kita punya step, berapa step kita nak hari ni, berapa kalori yang kita nak terbakar hari ni, yang nak bakar hari ni kan. Lepas tu kita boleh check juga incoming call. That's why walaupun dia punya konsep retro klasik tu, kita still boleh tahu siapa yang call kita, message yang masuk, lepas tu notification dari apps-apps yang penting untuk golongan yang main Tinder ke, WeChat ke, MeChat ke, tak kisahlah. Dengan adanya Amazfit Neo ni, kita still boleh ada apps alert macam tu. Dan ada banyak lagi yang kita tak dan actually untuk app Zepp ni, ZEPP ni, dia ada banyak lagi feature, yang mana untuk Amazfit Neo ni ada banyak juga yang tak boleh gunalah. Dan untuk Amazfit Neo ni sebenarnya dia ada, kejap saya buka, dia ada juga yang dipanggil sebagai, kejap saya cari saya tak jumpa, find heart rate. Basically apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah sebenarnya bila kita angkat macam ni kan, bila kita angkat pop tiba-tiba macam ni, dia punya screen sepatutnya menyala. Dia ada wake up, auto wake up macam tu lah. Tapi tengok dia menyala sekarang kan. Tapi bila saya guna, sepanjang saya guna Amazfit Neo ni, saya dapati ada kecacatan dekat situ. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. So benda ni kalau anda guna waktu malam banyak ataupun tempat gelap yang mana anda perlukan untuk tengok jam anda, seriously Amazfit kena buat sesuatu dekat benda ni. But saya tak rasa masalah ni boleh diselesaikan dengan software sahaja, tapi ini ialah masalah sensor yang ada dekat Amazfit Neo ni. But still, saya rasa untuk siapa-siapa yang lebih kepada retro design, siapa-siapa yang memang minat kepada design-design yang lama, klasik, mungkin anda boleh beli Amazfit Neo ni. Sebab bagi saya dia straightforward, dia tak ada wash face, kita tak perlu setup pelik-pelik. Anda beli, anda terus boleh guna, anda link Bluetooth 5.0 dengan anda punya smartphone, dan anda terus boleh track anda punya tahap kesihatan, dan anda boleh dapat notification dari anda punya smartphone lah. So, saya tak pasti, masa video ni direcord, saya tak pasti harga dia berapa. Kalau tak mahal sangat, berbaloi lah. Mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. Adakah anda akan beli smartwatch yang bersifat macam Amazfit Neo ni ataupun tidak? Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.